Onde mande, rancak bana. Sana-sana, sedulur, kisana yang rancak bana. Semoga sana semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Ceplok. Oh iya, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya ya, sana. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaiknya, silahkan langsung nonton film fullnya ya, sana. Kali ini, awak akan menceritakan alur cerita film yang berjudul High and Low yang dirilis pada tahun 2016. Disutradarai oleh Shigeaki Kubo dan pemeran utama adalah Akira, Seungri Big Bang, Yushin Okami, Hiroyuki Takaya. Film ini menceritakan sebuah kota yang dahulunya dikuasai oleh kelompok geng yang bernama Mugen yang dipimpin oleh Kohaku dan Tatsuya. Tatsuya meninggal gara-gara menyelamatkan Kohaku dari tabrakan mobil dan Sukumo koma. Kohaku membuat dirinya merasa bersalah. Geng Mugen tumbuh dengan pesat dan melegenda. Ada dua bersaudara yang menentang kekuasaan geng Mugen, yaitu Amamiya Kyudai dengan nama Masaki Amamiya dan Hiroto Amamiya. Dalam pertarungan berdarah antara geng Mugen dan dua bersaudara, geng Mugen bisa dikalahkan dan terpecah belah. Kondisi seperti ini, muncullah lima geng baru yang berniat menggantikan posisi geng Mugen, yaitu 1. Sanohren Gokai, yang dipimpin oleh Cobra, yang dikenal akan melindungi kotanya. 2. White Rascals, yang dipimpin oleh Rocky, yang dikenal Iblis Putih Pemikat. 3. Oya Koko, yang dipimpin oleh Yoshiki Murayama, yang dikenal SMA Berandalan. Oya Koko. 4. Root Boys, yang dipimpin oleh Smokey, yang dikenal iblis jalanan yang kejam. 5. Daruma Ika, yang dipimpin oleh Norihisa Hyuga, yang dikenal dengan keluarga pendendam dan kejam. 5. Geng ini dikenal dengan sebutan Sword, yang saling bertarung untuk menjadi yang terhebat dan suatu saat nanti akan bergabung melindungi Sword. Di tengah pertarungan kelima geng ini muncul geng lain yang bernama Kuryu Group, Mighty Warriors, Daub, dan Chansen, yang akan merebut wilayah Sword. Mau tahu siapa geng ini? Mari kita masuk ke alur ceritanya sana. Di awal cerita, Kohaku berada pada pengaruh Chansen Group yang bernama Lee. Ia mempengaruhi Kohaku dan Sukumo. Tidak hanya itu, mereka juga mengontrak geng seperti Mighty Warriors dan juga Daub untuk membantu Kohaku dalam melakukan misi menguasai Sword. Diawali dengan wilayah Root Boys yang dibakar, kemudian berlanjut ke Daruma Ika yang dihajar habis-habisan. Kemudian Oya Koko yang diserang oleh Mighty Warriors. Dan juga White Rascal yang dihancurkan klubnya. Sekaligus dihabisi seluruh anggotanya dan penyerangan pada Sanohren Gokai, mereka gagal menghancurkannya karena Sanohren Gokai berhasil mengalahkannya. Terlihat di sini rencana awal mereka adalah menghancurkan Sword satu persatu. Amamiya Brother pun datang ke tempat Root Boys dan bertujuan ingin mencari informasi tentang abangnya yang bernama Amamiya Takeru. Di mana kakaknya berada, Root Boys saat ini ingin membalas dendam untuk peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Mighty Warriors dan akhirnya mereka menyerang markas dari Mighty Warriors. Akan tetapi mereka kalah karena terlalu banyak anggotanya Mighty Warriors dan mereka juga dilempari dengan menggunakan botol. Yeah!
지렛대. Akhirnya, sang ahli senjata pedang dari Mighty Warriors turun tangan dan membuat Smokey makin terpojok. Beberapa menit kemudian, Amamiya Hiroto datang dan membantu Smokey yang terpojok. Akan tetapi, Smokey lengah, dia terkena sabetan pedang. Anak buah Smokey menjemput dengan memakai mobil dan akhirnya mereka mundur untuk mengobati Smokey yang terluka parah. Setelah pengobatan Smokey, Lala keluar bersama dengan Hiroto. Tak disangka-sangka Lala berhasil diculik dan membuat urusan menjadi sangat sulit. Kita lompat ceritanya ya sana. Lee datang menemui Kohaku dan memberitahu yang membunuh Tatsuya adalah Kuryu Group. Kohaku marah dan mau membalas dendam kematian Tatsuya. Tsukomo bertemu dengan detektif atau intelijen. Dia memberitahu selama ini kalian hanya diperalat oleh Lee. Tsukomo langsung datang dan menemui Cobra dengan tujuan meminta bantuan untuk menyadarkan Kohaku dan memberitahu 2 hari lagi Mighty Warriors, Kohaku, Daub, bersama dengan 500 anggotanya akan menyerang wilayah SWORD. Tujuan mereka menyerang wilayah SWORD adalah untuk menjadikan SWORD wilayah perkotaan dan menjadikan bar kasino. Cobra segera memberitahu kepada 5 geng lain untuk bersatu melawan Kohaku dan lawan yang lain. Amamiya Hiroto pergi menemui Smokey, berkata apabila ia mau tahu tentang Amamiya Takeru. Kamu harus selamatkan dulu Lala. Mereka satu persatu siap untuk menuju markas Mighty Warrior. Dengan gaya cool dan perasaan yakin akan mengalahkan Kohaku. Saat dalam perjalanan, Sanoh Rengokai ketemu dengan geng Oya Koukou. Mereka bertanya, hanya segini aja yang datang? Oya Koukou dengan santuy menjawab, tidak perlu banyak orang untuk menghajar mereka. Tak lama kemudian, anggota Oya Koukou datang dengan truk, disusul juga dengan White Rascals, Daruma Ika, dan Root Boys. Kita lanjut ke geng Kohaku. Geng Kohaku sudah siap untuk melawan geng SWORD. Mereka telah tiba ke markas Mighty Warriors. Dari sini kita bisa lihat betapa banyaknya pasukan Kohaku. Siapakah yang akan menang ya? Apakah abang tukang bakso atau abang tukang ketoprak? Mereka mulai berperang. Mereka satu persatu dan berpencar menghajar anak buah Kohaku. Anak buah Mighty Warriors segera memindahkan wanita yang diculik ke tempat lain, termasuk Lala. Dia juga berada di sana. Dengan cool, Sarah anak buah Mighty Warriors menghajar seluruh anak buah SWORD. Disusul juga dengan Ice, pemimpin Mighty Warriors menghajar satu persatu anak buah SWORD. Anak buah terus berdatangan dan membuat geng SWORD kewalahan menghajarnya. Sang legenda Amamiya Brother membantu SWORD datang di saat yang tepat. Semangat mereka bangkit lagi. Mereka hampir pesimis melawan anak buah Kohaku yang begitu banyak. Mereka lari dan berhasil mengelabui sebagian anak buah Kohaku. Mereka dihajar satu persatu tanpa ampun.
Amamiya Hiroto bertemu lagi dengan Ice. Dia akan duel satu lawan satu melawan Ice. Karena pertarungan menyelamatkan Smoky yang dulu belum selesai, Ice bisa mengimbangi Amamiya Hiroto. Anak buah Mighty Warriors yang lain, Masaki yang mengurusnya. Sanoh Rengokai mulai memasuki markas Kohaku berada. Sampai di gerbang, mereka dihadang oleh anak buah Kohaku. Mereka lanjut lagi berperang. Kemudian di dalam markasnya sendiri ada Tsukomo. Tsukomo berusaha terus mengobrol dan menyadarkan Kohaku. Ternyata Kohaku susah untuk disadarkan dan menghajar Tsukomo sampai babak belur. Tsukomo terus menyadarkan Kohaku walaupun dia lagi bertarung. Tak lama kemudian, Cobra dan Yamato datang menyelamatkan Tsukomo. Mereka bertarung dengan sengit sambil menyadarkan Kohaku. Kohaku ini sangat kuat sekali walaupun dia melawan 3 orang. Kohaku mulai sedikit sadar dan mulai ingat dengan masa lalu mereka selama mereka menjadi geng motor Mugen. Cobra menyerahkan kunci kepada Kohaku yang pernah diwasiatkan Tatsuya kepada Tsukomo. Kohaku lalu teringat masa lalunya yang bersama Tatsuya dan Kohaku pun berhasil disadarkan. Cobra langsung ngasih kabar keluar dengan kemenangannya telah mengalahkan Kohaku. Hiroto langsung membebaskan Lala. Dan film pun tamat. Dari film ini bisa kita simpulkan sahabat yang baik itu susah dicari. Lawan mudah banget dicari. Ditunggu film High and Low yang kedua ya sana. Bantu-bantu share dan subscribe yo sana. On Demand Day, Rancak Bana.